Bupati Statistik Pak Haji Said, Pak Kiai. Semoga juga Bapak berbahagia terus di sini ya. Soalnya punya cita-cita dulu. Ya, saya hormati kepala pemuda, para pimpinan OPD yang sempat hadir, para sekretaris, para kepala badan, para pimpinan perbankan yang sempat hadir, para akademisi dan pakar. Kemudian saya lihatnya ada Iselenzia. Oh, PAU ya. Oh, ada juga sama. Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur pada senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir di acara fokus grup diskusi penyusunan matriks rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Perhentian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai dan semua pihak terkait yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Besar harapan kami dengan dilaksanakannya fokus grup diskusi penyusunan matriks rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals Kabupaten Banggai dapat melahirkan gagasan, ide, serta sinergitas kesamaan visi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder terkait dengan tujuan pembangunan Indonesia yang semakin maju ke depan berlandaskan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan mandat peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka akan disusun dokumen renaksi TPB SDGs di tingkat nasional dan daerah. Matriks tata kabupaten kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rat provinsi. Pemerintah kabupaten bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah dapat menyusun rat TPB atau SDGs tingkat kabupaten kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan pedoman penyusunan redaksi TPB atau SDGs. Sebagai wujud dari komitmen pemerintah Kabupaten Banggai terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebelumnya telah disusun peraturan Bupati Banggai nomor 47 tahun 2018 tentang matriks rencana aksi daerah 2016-2021 yang berisikan penjelasan mengenai keterkaitan SDGs dengan kebijakan pembangunan daerah dan menampilkan rencana kerja pembangunan 5 tahunan untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Oke, Ibu yang saya hormati, tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Diharapkan Bapeda bersama dengan peningkatan daerah, instansi vertikal, ormas dan media, filantropi dan pelaku usaha serta akademisi dan pakar perlu kembali merumuskan matriks rencana aksi TPB SDGs sesuai dengan periode RPJMD 2021-2026. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan untuk mencapai sasaran dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Banggai 2021-2026. Dengan adanya kegiatan forum grup diskusi penyusunan matriks rencana aksi daerah, maka merumuskan rencana kerja pembangunan
5 tahunan untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan pemerintah dan non-pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung. Saya mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Banggai dapat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan daerah melalui penyusunan KLHS. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, terakhir yang terpenting, saya tekankan bahwa perlu adanya sinkronisasi dan sinergitas antara program pembangunan yang kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab permasalahan terkait mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi banyak hal-hal ya yang perlu sama-sama kita pikirkan, kita berikan sumbangan-sumbangan pemikiran dalam penyusunan atas ini sehingga apa yang menjadi tujuan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai itu bisa dimasukkan di dalam acara ini. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu semua, kami sangat butuh ya pemikiran-pemikiran, ide-ide, saran-saran ya sehingga penyusunan materi rencana aksi daerah ini sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan senantiasa memohon ridho serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Kegiatan forum grup diskusi penyusunan materi rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable dan berkelanjutan Kabupaten Banggai saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.